Assalamualaikum. Oke teman-teman, kembali lagi ya di video kita kali ini. Kita hari ini mau memperlihatkan prospek bibit rambutan kita ya, yang satu bulan yang lalu kita tanam dan alhamdulillah sudah menunjukkan prospek yang bagus ya teman-teman. Ini masih seedling ya teman-teman, bibit apa bawahnya ini belum diokulasi. Insya Allah kita akan okulasi menggunakan entres rambutan rapiah dan binjai. Sekaligus kita mau tunjukin kepada teman-teman bahwasanya bibit kita emang benar-benar dari entres asli ya. Kalau rapiah ya rambutan rapiah, kalau binjai ya binjai, bukan abal-abal. Karena kita memiliki entres sendiri teman-teman, tidak ambil di tempat lain. Semuanya sendiri, biji dari kita sendiri, entres dari kita sendiri. Oke, langsung saja yuk, sekalian aku mau kasih tahu rambutan rapiahnya yang sudah berbuah. Kebetulan rambutan rapiahnya itu sudah berbuah dan ada yang matang teman-teman. Gak jauh dari tempat pembenihan sudah terlihat ya ini rambutan rapiah kita ya. Ini contoh rambutan rapiahnya, alhamdulillah udah ada yang matang teman-teman. Rambutan rapiah ini enak teman-teman, dia rambutnya atau bulunya itu nggak panjang, nggak seperti rambutan binjai. Nah ini contoh rambutan binjainya, coba kita petik aja ya. Kalian kita review rambutannya nih. Ini masih hijau. Walaupun masih hijau kayak gini rasanya manis teman-teman. Kita buka ya. Bijinya kecil, tidak dengan rambutan binjai, sudah terpatang. Nah ini entresnya salah satunya teman-teman. Jadi entresnya diambil dari tempatnya sendiri. Tuh. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk rambutan binjai. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang mau order bibit rambutan di tempat kita. Insya Allah berkualitas dan varietasnya beneran dari entres yang asli dan juga sudah berbuah. Abal-abal yang jelas ya teman-teman. Tak kasih tahu lagi yuk yang entres rambutan binjainya. Biar teman-teman makin yakin dan tidak ragu buat order bibit di tempat kita di Midori Farm. Nah, itu nggak jauh di sebelah sana entres rambutan binjainya. Dan kebetulan rambutan binjainya juga sudah berbuah. Tuh. Ini yang untuk sini semua, blok sini. Semuanya rambutan binjai. Kita perlihatkan. Nah. Nih, salah satunya nih. Yang berbuah. Ini rambutan bijainya ini. Kita ambil entres ya dari sini teman-teman. Nih.
Nah, ini teman-teman rambutan binjainya. Coba kita ambil beberapa yang sudah siap untuk dimakan. Ini kalau rambutan binjai, buahnya lumayan banyak. Tuh, entresnya juga ambil dari sini, teman-teman. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Bibit yang kita tanam, yang kita okulasi itu semuanya benar-benar sesuai dengan varietasnya. Kita balabal. Oke, terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Jika ada pertanyaan bisa langsung saja ditulis di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.